Selamat siang teman-teman. Selamat berjumpa kembali dengan channel Riyad. Kali ini channel Riyad akan membahas soal jambu batu atau disebut juga jambu biji, jambu siki, dan jambu kelutuk. Tanaman jambu ini adalah termasuk tanaman tropis yang berasal dari Brazil, disebar ke Indonesia lewat Thailand. Jambu batu ini memiliki warna hijau dengan daging berwarna putih atau merah seperti dalam gambar. Jambu biji ini akhir-akhir ini banyak dicari orang karena buah yang memiliki kandungan vitamin C yang tinggi dan memiliki fungsi meningkatkan imunitas tubuh. Sekarang bagaimana caranya untuk menanam jambu biji atau jambu batu itu? Bisa dengan biji, tapi juga bisa dengan cara stek. Nah, bagaimana dengan cara stek itu? Kita ikuti ya. Salah satu cara menanam jambu biji atau jambu kelutuk adalah dengan metode stek. Lantas bahan-bahan apa yang dibutuhkan untuk menyetek jambu biji? Pertama, tentu ini jambu biji, bahannya jambu biji. Jadi kita ambil tangkainya yang bagus untuk melakukan stek. Terus ada tanah. Terus ini tempat untuk media tanamnya nanti. Terus alat untuk memotong ya, bisa pisau atau gergaji. Ya, kita ikuti caranya. Ya, pertama tangkai jambu kelutuk kita potong kira-kira sepanjang 20 cm atau di 20 cm lah, seperti ini nih. Jadi ini dipotong ya. Seperti ini. Bisa menggunakan gergaji atau pisau. Ini hasilnya nanti gini. Jadi kambing ini seperti ini. Nah, bawahnya ini kita bersihin. Terus boleh dipakai obat penumbuh akar, tapi kali ini saya pakai bawang. Pakai bawang. Diolesin. Diolesin. Bawang ini fungsinya untuk mempercepat pembuatan. Setelah itu selesai, kita masukkan tanah ya. Di sana kita masukkan. Nih, kita masukkan begini nih. Nah, ya, masuk. Terus kita siram dikit, jangan banyak-banyak, karena kalau kekerik ini, kalau terlalu banyak bisa busuk. Ya, cukup. Kalau begini kita tutup dengan plastik. Begini ya. Ya. Satu plastik. Terus kita kasih karet. Seperti ini. Kita kasih karet seperti ini. Hasilnya ini. Jadi begini, jadi sekitar 30-40 hari ini nanti keluar akar, dan setelah itu bisa kita pindahkan ke pot atau ke tanah untuk ditanam. Jadi begitulah untuk menanam jambu kelutuk atau jambu biji dengan cara stek. Oke? Jangan lupa ya, dipencet subscribe. Terima kasih.